Ada salah satu tradisi di NTT, di mana penduduk asli Sumba saling berperang menggunakan tombak dengan menunggang kuda. Seperti apa tradisinya? Melansir dari laman Direktorat SMP Kemendikbudristek, Pasola adalah upacara ritual masyarakat yang menganut kepercayaan Marapu di Sumba bagian barat untuk merayakan musim tanam padi. Ritual ini untuk menghormati Marapu, mohon pengampunan, kemakmuran, dan untuk hasil panen yang melimpah. Upacara ini diselenggarakan pada bulan Februari di daerah Lamboya dan Kodi, dan pada bulan Maret di daerah Gaura dan Wanukaka. Perayaan puncak mulai 6 sampai 8 hari setelah bulan purnama. Para penunggang kuda ini akan saling berperang dengan tombak sampai terjatuh. Kuda-kuda dalam ritual ini akan dipacu kencang oleh dua kelompok yang terdiri dari 50 orang sampai 100 orang, dan mereka akan saling serang. Tombak kayu yang digunakan sebagai senjata memiliki diameter sekitar 1,5 cm. Tentu saja, ujungnya sudah dibuat tumpul agar tidak membahayakan para peserta. Meskipun tombak yang digunakan tumpul, namun tetap saja ada korban luka yang jatuh seusai upacara pasola. Bahkan, menurut kepercayaan setempat, apabila ada peserta pasola yang berdarah, maka setiap tetes darah yang tumpah akan membawa hasil panen yang baik.